Nama saya Anissa Dea Tiffany Putri, NIM 19330007. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu ada viskometer. Itu untuk mengukur viskositas fluida. Yang kedua itu ada mortir untuk menghaluskan atau mencampur bahan obat. Yang ketiga ada gelas ukur itu untuk mengukur volume cairan. Yang keempat ada beker gelas itu untuk mereaksikan larutan. Batang pengaduk untuk mengaduk bahan obat. Ada termometer itu dia untuk mengukur suhu panas. Ada stopwatch itu untuk mengukur waktu. Saya Nursya Fitri dengan NIM 19330008. Saya akan menjelaskan prosedur kerja viskometer Brookfield untuk menentukan pengaruh sifat aliran cairan 0 Newton. Cara kerja yang pertama, catat suhu lingkungan 29 derajat Celcius dan suhu cairan 29 derajat Celcius. Yang kedua, masukkan bahan 300 ml ke dalam viskometer Brookfield. Yang ketiga, pasang spindle pada gantungan spindle. Yang keempat, turunkan spindle yang telah terpasang sampai tercelup ke dalam bahan cairan yang akan diuji. Perkenalkan, nama saya Riris Antonieta Juliani dengan NIM 19330009. Saya di sini akan menjelaskan prosedur kerja yang kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima adalah atur RPM yang diinginkan. Selanjutnya adalah yang keenam, biarkan spinner berputar dan perhatikan jarum merah pada skala RPM tersebut. Lalu yang ketujuh, ubah RPM hingga diperoleh viskositas cairan pada beberapa RPM. Saya Riris Antonieta Juliani dengan NIM 19330009. Saya di sini akan menjelaskan proses perhitungan pada bahan minyak jarak. Diketahui di sini bahwa faktor viskometer adalah 1,2 dan juga memiliki RPM yaitu 1, 2, 2,5, 4, 5, 4, 2,5, 2, dan 1. Dari beberapa RPM ini,